Di awal ini mungkin secara ringkasnya lah, sebagai seorang aktivis masyarakat yang saya kira sudah 16 tahun berkecimpung dalam arena dakwah ini, pelbagai isu semasa juga diberi penekanan oleh Brother Firdaus sendiri. Apa beza permulaan dulu dengan sekarang? Baik, terima kasih kepada Malaysian Gazette kerana menjemput saya untuk berkongsi pada malam ini. Apa perbezaan, kita direct straight to the point. Apa perbezaan ketika mula menubuhkan NGO kami dan juga sekarang? Sebab kami menubuhkan NGO kami lebih kurang pada 5 Februari 2014, maka lebih kurang 7 tahun setengah, menghampiri ke 8 tahun penubuhan kami. Apa beza dia? Beza dia agak banyak. Agak banyak kerana dari segi apa yang kami lakukan tetap sama, iaitu dakwah, berkongsikan kebenaran Islam, ataupun lebih mudah dalam bahasa kita, kita kata amar makruf nahi mungkar. Cuma waktu permulaan dengan tim kami yang kecil, kami buat apa yang mampu. Kerana method kami adalah do your best and let Allah do the rest. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menilai kita berdasarkan kepada hasil daripada usaha kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai usaha kita berdasarkan niat kita di dalam berusaha itu. Okay, waktu itu kami ada 2-3 staff sepenuh masa. Sekarang ini kita kata 7.5 years, 8 years down the road. Alhamdulillah, termasuklah bahagian operasi kami, bahagian retail kami, bahagian restoran kami, bahagian dakwah kami dan sebagainya. Alhamdulillah, hari ini lebih kurang 60 staff. Ya, boleh bayangkan daripada 3 staff sepenuh masa, 7 tahun lebih, sekarang ada 60 staff. Daripada hanya ada 1-2 department, Alhamdulillah sekarang Allah SWT berikan peluang dan ruang untuk berbakti lebih banyak dengan kami ada bahagian dakwah, bahagian R&D-nya, bahagian kebajikannya, bahagian mu'alafnya, bahagian street dakwahnya. Okay. Dan kemudian kami ada sayap wanita, pengkhususan kepada wanita. Kami ada unit multimedia kami, kami ada unit ekonomi kami, kami ada unit guaman kami, kami ada unit pakar-pakar lain dalam memberikan panduan kepada kami untuk melaksanakan gerak kerja dakwah kami. Itu serba sedikit hasilnya. Anta wahabul atar.